بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada pagi hari ini tanggal 24 Dzulqa'dah bertepatan dengan tanggal 22 Oktober, 24 Dzulqa'dah 1432 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua berkumpul di masjid ini, Masjid As-Sunnah, di Ma'had As-Sunnah, dalam rangka kegiatan daurah mengkaji kitab Mustalah dan pembahasan seputar takhrij al-hadith. Tentunya sebagaimana yang telah dipahami dari judul daurah, bahwa ada dua pembahasan di dalam daurah lima hari ini. Pembahasan yang pertama, kita akan mengkaji kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, ini mungkin insyaallah taala kita akan kaji selama 4 hari atau dengan 15 majelis insyaallah taala. Dan pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang takhrijul hadits. Bagaimana cara seseorang itu menyandarkan penisbatan hadith ke sumber aslinya. Dan juga kita akan bahas seputar, kalau masih memungkinkan waktunya, metode dan bentuk memberikan hukum terhadap hadith. Iya. Nah, itu di hari yang kelima, insyaallah taala kita selesaikan dalam 4 majelis. Jadi ini secara global pembahasan yang akan kita bahas, dan pertemuan pertama ini saya ingin memberikan beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama berisi wasiat-wasiat yang diperlukan bagi siapa yang mempelajari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang mengantar kepadanya. Suatu hal yang dimaklumi bahwa mempelajari
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم dan membedakan antara hadith yang sahihnya dari hadith yang lemahnya adalah suatu hal yang penting di dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran adalah dengan sebab-sebab. Dan sebab, antara sebab yang paling utama penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah dengan ilmu hadith. Dan Al-Quranul Karim dijaga, terpelihara bersama hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di ayat yang lain Allah firman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Quran. Maka tatkala Al-Quran itu dijaga, maka hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijaga. Dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quranul Karim adalah hal yang dimaklumi. Dijaga dari sisi lafadznya, sehingga pembacaan Al-Quran hingga hari ini terjaga di dalam dada-dada kaum muslimin dan di dalam tulisan-tulisan mushaf mereka, penulisan ilmu Al-Quran, penjagaan yang sangat detail akan setiap hurufnya. Akan setiap huruf, bukan setiap kalimat, tapi setiap huruf dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjaganya dengan adanya para ulama yang menghafal hadith, adanya yang membela hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam periwayatan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu adalah ilmu yang terjaga. Ilmu yang telah terjaga. Terjaga di dalam pembukuannya, terjaga pula dari sisi maknanya. Sebagaimana Al-Quran juga terjaga dari sisi maknanya. Karena itu kandungan makna Al-Quran dari arah penafsiran juga terjaga. Iya. Dan ilmu hadith adalah ilmu yang sangat penting. Ali Yahya bin Ma'in atau Ali bin Al-Madini, beliau berkata, At-tafahum lima'ani al-hadith nisful ilm. Kata beliau, memahami makna hadith itu adalah seperdua ilmu. Wattafahum li'ulumi al-hadithi nisful ilm. Dan memahami ilmu-ilmu tentang hadith adalah seperdua dari ilmu. Dianggap seperdua dari ilmu. Iya. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan hal ini dengan makna yang lebih atau dengan makna yang lain. Beliau terangkan bahwa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperlukan pada banyak keadaan. Diperlukan dalam ilmu tafsir. Diperlukan di dalam hadith. Dan diperlukan di dalam fikih. Ya. Di dalam tafsir, penafsiran ucapan Nabi SAW menafsirkan ayat itu dari riwayat hadith. Penafsiran para sahabat itu dibangun di atas periwayatan.
Penafsiran para tabi'in juga dibangun di atas periwayatan. Dan untuk mengetahui riwayat-riwayat tersebut, yang sahih dan yang tidak sahihnya, ini harus dengan ilmu hadis. Demikian pula di dalam hadisnya sendiri dimaklumi bahwa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dengan jalur periwayatan. Ya, untuk memastikan kandungan dari teks hadis yang dinukil kepada kita dan memastikan lurusnya atau benarnya jalur periwayatan, ini semuanya memerlukan ilmu hadis. Adapun di dalam ilmu fikih, tumpuan para ulama di dalam menguraikan fikih agama dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang tidak mengetahui hadis, maka dia pasti banyak kekurangan di dalam fikihnya. Banyak kekurangan di dalam fikihnya. Ini tiga hal yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan ada hal yang keempat juga sangat penting, yaitu tentang ilmu akidah, keyakinan. Di mana ilmu akidah dan keyakinan itu adalah bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis Rasulullah SAW. I'tiqad yang dipegang oleh para ulama as-salaf dinukil dengan periwayatan. Dan periwayatan-periwayatan tersebut diketahui keabsahannya, kedudukannya, dan kesahihannya melalui jalur periwayatan. Dan disinilah letaknya, letak pentingnya mempelajari ilmu hadis. Iya. Karena itu kata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala, لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح وحتى لا يحتج بكل ما سمع وحتى يعلم مخارج الحديث مخارج العلم. Kata beliau, tidaklah seorang itu menjadi imam di dalam agama, tidak menjadi panutan di dalam agama, sampai dia bisa membedakan antara yang sahih dan tidak sahih. Hingga ia tidak berhujjah dengan segala sesuatu yang dia dengar. Sebab setiap sesuatu yang didengar itu adalah hal yang syah, hal yang benar. Mungkin saja ada hal yang kita dengar dan tidak benar apa yang didengar itu dari sisi periwayatan. Dan sampai seseorang itu mengetahui makharijal ilm, tempat-tempat perputaran ilmu itu. Iya. Maka tampak dari sini bahwa mengetahui dan mempelajari ilmu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bidang yang sangat penting. Dan para ulama menulis buku-buku yang menjelaskan syaraf ahli hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau punya buku khusus menjelaskan syaraf ahli hadis, keutamaan ahli hadis. Iya. Dan selainnya dari para a'immah menulis hal ini, ada buku tersendiri dan ada buku-buku yang menjelaskan tentang ilmu secara umum dan diterangkan pula di dalamnya keutamaan ahli hadis. Keutamaan ahli hadis seperti kitab Ibn Abdul Bar, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ya. Dan di banyak buku-buku mustalah yang memuat jalur pembahasan mustalah dengan sanad, biasanya mereka menyebutkan keutamaan orang yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami' farubba muballighin aw amin sami'.
Dalam riwayat yang lain, farubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Rasulullah bersabda, semoga Allah mengindahkan wajah seseorang. Dia mendengar dari kami sebuah ucapan, lalu dia pahami. Fawa'aha, dia pahami, dia hafalkan. Di sebagian riwayat, fahafidhaha, dia menghafalnya. Ya. Dan ini tugasnya ahli hadith. Dengan riwayat, dia hafal dengan baik. Kalaupun tidak dia hafal di dalam dadanya, dia hafal dengan tulisan, secara penulisan. Benar cara penghafalannya secara hafalan dada, benar pula cara penghafalannya di dalam tulisan. Penjaganya di dalam tulisan. Setelah dia menjaganya, faballaghaha kama sami', lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Iya. Sebab ini tugas dari umat menyampaikan tuntunan. Ya, bukan membuat tuntunan baru. Karena itu, orang yang paling baik penyampaiannya terhadap agama ini adalah ahli hadis. Karena mereka di dalam setiap permasalahan yang ditanyakan, pasti mereka berdalilkan dengan dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ini dimaklumi dari sirah as-salaf ahli hadis. Kalau mereka ditanya tentang sesuatu, mereka berkata, menceritakan kepadaku guruku dari sahabat, dari nabi, nabi bersabda, disebutkan hadisnya. Iya. Bukan penjelasan dari dirinya sendiri, tapi diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi bersabda, Allah mengindahkan wajah seseorang. Dia mendengar ucapan dariku, lalu dia menghafalnya, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengarnya. Iya. Kemudian nabi menjelaskan, kadang orang yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada orang yang mendengarnya. Ya. Karena tidak semua orang yang menghafal sesuatu, dia bisa memahami sesuatu itu. Tapi kalau dia sudah sampai ke taraf dia mendengar lalu menyampaikan sebagaimana didengar, ini sudah kebaikan. Ya. Kalau ditambah lagi dia memahami fikih apa yang dia dengarkan, dia pahami maknanya, dia ilmui, maka ini cahaya di atas cahaya. Kebaikan di atas kebaikan. Iya. Dan nabi terangkan, kadang ada orang yang menyandang fikih tapi dia tidak faqih. Dia hafal hadis. Iya. Sama seperti sekarang, mungkin kita bisa menghafal hadis-hadis dari buku-buku yang ada. Iya. Dari sahih Bukhari, sahih Muslim. Tapi kadang hadis-hadis itu kalau disampaikan ke alim ulama dan dibacakan kepada mereka, alim ulama lebih paham maknanya daripada orang yang menghafalnya. Ya. Dari orang yang menghafalnya. Dan itulah letak kedudukan dan kemuliaan ilmu. Maka hadis yang agung ini terdapat di dalamnya penjelasan keutamaan orang yang mempelajari hadis. Dan ahli hadis, orang yang ahli dalam hadis Rasulullah dan menguasai tentang ilmu hadis, bergelut dengan ilmu hadis, mereka adalah orang yang paling pertama mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini. Ya. Kemudian di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan selainnya, nabi berkata kepada para sahabat, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kalian mendengarkan hadis dariku. Iya. Dan nanti orang-orang akan mendengar hadis dari kalian. Dan datang lagi setelahnya orang-orang mendengar hadis dari orang-orang yang mendengar dari kalian.
Ini sabda Nabi, beliau telah mengabarkan tentang adanya rangkaian periwayatan. Ya, Nabi terangkan, tasma'un, kalian akan dengarkan. Dalam sebagian riwayat, tasma'una minni, kalian akan mendengarkan dariku. Para sahabat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusma'u minkum, dan nanti ada orang-orang yang akan mendengar dari kalian, wahai para sahabat. Ini terbukti. Sebab hadis-hadis yang dihafal oleh para sahabat disampaikan kepada siapa? Para tabi'in. Orang-orang yang berjumpa dengan sahabat. Para tabi'in mengambil dan menghafal hadis-hadis para sahabat. Kemudian Nabi berkata, "Wa yusma'u mimman yusma'u minkum." Dan akan didengar lagi dari orang yang mendengar dari kalian. Jadi para tabi'in, nanti akan datang lagi orang-orang yang akan mendengar hadis dari mereka. Ya. Dan ini juga telah terjadi. Para tabi'in yang menghafal hadis dari Rasulullah, mereka juga punya murid-murid yang menghafal seluruh riwayat mereka dan menyampaikannya kepada generasi setelahnya. Demikianlah terus berjalan hingga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukukan. Ya. Dan bersama dengan pembukuan, jalur periwayatan dan pendengaran hadis itu masih berlangsung dan masih berjalan hingga pada hari ini. Hingga hari ini. Terjaga dari sisi periwayatan. Iya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan siapa yang mendengar dari beliau. Karena para sahabat mendengar dari Nabi. Jadi kalau ada yang mengambil ilmu dari para sahabat, bergelut dengan hadis ini, maka mereka termasuk orang yang dipuji di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan oleh sejumlah a'immah dari beberapa orang sahabat. Ya, haditsnya dihasankan oleh kebanyakan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal 'ilm min kulli khalafin 'uduluhu. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin." Sungguhnya ilmu ini akan disandang pada setiap generasinya oleh orang-orang adil di kalangan mereka. Jadi dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada setiap generasi, setiap zaman, ilmu ini ada yang menyandangnya. Ada yang menyandang ilmu ini. Iya. Orang-orang adil di kalangan mereka. Kemudian diterangkan sifatnya. Mereka ini yamfuna anku tahrif al-ghalin. Mereka menjaga ilmu dari perubahan yang dilakukan oleh orang-orang ekstrim. Wa ta'wil al-jahilin. Dan mereka menjaga ilmu ini dari ta'wilnya orang-orang yang jahil. Wa intihal al-mubtilin. Dan mereka menjaga ilmu ini dari jalannya orang-orang yang berbuat kebatilan. Iya. Dan mereka yang menjaga ilmu ini, yang membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Ya. Ini hadis lemah. Bentuk kelemahannya begini. Ini hadis yang palsu. Tiap kali ada yang menyandarkan kepada Nabi, Nabi bersabda begini. Padahal itu bukan dari hadis Nabi. Pasti ahli hadis menjelaskan kedustaannya. Ahli hadis menjelaskan kedustaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang paling layak menyandang keutamaan di dalam hadis ini, yang menjaga agama dan membersihkan ilmu agama ini dari segala hal yang keliru, dari perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim maupun takwil orang-orang jahil
maupun jalan orang-orang yang berbuat kebatilan, yang paling paling mampu menjaga agama dari mereka-mereka itu, ya, adalah ahli hadis. Adalah ahli hadis. Karena itu sejumlah ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud adalah ashabul hadis. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis mutawatir, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. La yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Terus menerus ada satu kelompok dari umatku. Yang tampak menampilkan kebenaran. Ya, mereka selalu tampak menampilkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka, orang yang menyelisihi mereka, hingga datang ketentuan Allah, yaitu hingga hari kiamat. Jadi pada setiap generasi dikabarkan oleh Nabi, akan ada satu kelompok yang selalu tampil menampakkan kebenaran. Iya. Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini, dan selainnya dari para ulama, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud di dalam At-Taif Al-Mansurah ini, mereka adalah ashabul hadith. Sehingga Imam Ahmad berkata, kalau bukan ashabul hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Iya. Karena mereka inilah yang selalu memelihara dan menjaga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menghidupkan sunnah Nabi tatkala sunnah itu dimatikan oleh manusia. Iya. Mereka yang menerangkan yang sunnah dari yang bid'ah. Mereka yang membela agama ini dan membersihkannya dari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, para pengikut hawa nafsu, ya, dan orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Karena itulah mereka disebut khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai At-Taif Al-Mansura. Kelompok yang terus mendapat pertolongan. Iya. Terus dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, ya, keutamaan-keutamaan itu adalah bagi mereka yang ahli terhadap hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Iya. Tentunya nanti di pelajaran akan datang nanti dari uraian Al-Hafidh Ibn Hajar, akan diterangkan etika seorang muhaddis yang menuntut ilmu hadis dan etika seorang yang mengajarkan atau menyampaikan hadis. Ada etika pada guru dan murid, akan diterangkan nanti dan insyaallah taala akan kita singgung. Tapi di pendahuluan ini saya ingin mengingatkan bahwa keikhlasan adalah hal yang penting di dalam segala ibadah, termasuk di dalam menuntut ilmu. Karena itu, adab yang hendaknya kita jaga adalah kita selalu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala pada segala ucapan dan amalan. Dan seorang itu, dia menuntut ilmu, iya, tiada lain kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah firman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya. Dan keikhlasan inilah yang menyebabkan seorang itu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dan diluruskan jalannya di atas ilmu. Dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Menjadikan ilmu yang dia pelajari bermanfaat. Keikhlasan nilainya sangat besar. Nilainya sangatlah besar. Suatu hal yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba
di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Perkara yang menentukan baik atau rusaknya sebuah amalan, besar atau kecilnya pahala sebuah amalan, diterima atau tidaknya sebuah perbuatan, ini ditentukan oleh niat seorang hamba. Karena itulah, ya, seorang yang ingin, apalagi dia mempelajari hadis, hendaknya lebih banyak dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, ya, bagaimana keikhlasan itu? Ya, kata beliau, keikhlasan itu adalah engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu. Ya, jadi seorang itu belajar bukan untuk dikatakan dia begini dan begitu. Oh, saya sudah menghadiri, saya sudah pernah mempelajari. Tidak. Ya. Bukan pula dia katakan, oh, saya belajar untuk mengajarkan. Atau saya belajar untuk menjadi ulama. Tapi keikhlasan adalah seorang mempelajari ilmu yang pertama untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia niatkan dengannya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini niat yang mendasari bagi seorang hamba, maka akan dimudahkan ilmu itu untuknya. Dimudahkan ilmu tersebut baginya. Iya. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan, bahwa di dalam mempelajari ilmu, terutama ilmu hadis, ini diperlukan kesabaran. Iya. Dan diperlukan al-jid wal ijtihad, kesungguhan. Diperlukan kesungguhan yang sangat besar. Diperlukan kesungguhan yang sangat besar. Karena menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang ringan. Iya. Karena itulah diperlukan kesabaran, kesungguhan di dalam mempelajarinya. Apalagi ilmu hadis itu cakupannya luas. Dan seorang hamba di dalam menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak lahan dan banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ia di dalam mempelajarinya dan di dalam menjaga hadis Rasulullah diperlukan kesabaran. Diperlukan kesabaran. Karena itulah para ulama rahimahumullahu taala, mereka di dalam hal ini, ya, mempunyai perhatian dan kesabaran yang sangat besar. Kesabaran yang sangat besar. Pernah ditanyakan kepada Asy-Sya'bi rahimahullah, Amir bin Syarahin. Tanyakan kepada beliau, dari mana engkau mendapatkan ilmu engkau yang banyak itu? Asy-Sya'bi, beliau ini dimintai fatwa dan menjadi rujukan manusia sedangkan masih banyak sahabat yang hidup. Masih banyak sahabat yang hidup. Iya. Dan Asy-Sya'bi rahimahullah dikenal dengan kekuatan hafalan. Sampai beliau berkata, "Ma katabtu sauda'a 'ala bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Iya.